ambil contoh kasus DEITEI misalkan. Ini kasus yang sangat-sangat harus kita waspadai dari dulu sampai sekarang. DEITEI. Kemudian ada aliran komunisme PKI sesat dan menyesatkan justru mereka anti agama. Kalau ada yang senang dengan PKI berarti dia terindikasi PKI berarti. Kalau ada orang yang ingin meninggikan Sistem komunisme atau aliran komunisme di negara manapun maka terindikasi PKI. Salah ketika Majelis Ulama Indonesia menetapkan 10 kriteria. Dan 10 kriteria itu sebenarnya sedikit harusnya banyak kriteria yang bisa dianggap menjadi aliran sesat. Tapi disepakati oleh ulama dari sekian banyak itu dibuatlah kriterianya ada 10. Kenapa? Karena saking banyaknya aliran sesat di Indonesia Bahai muncul sesat. Dulu disebut dengan Ahmadiyah sesat. LDII sesat. Ahmadiyah dulu muncul di India. Bahai muncul di Mesir. Dan di Saudi Arabia muncul Wahabi. Itu muncul di Saudi Arabia. Briat Britani buatan Inggris. Ketiga kelompok ini memang besutan Inggris untuk memecah belah umat muslim ketika itu. Syekh Ramadan Al-Buti dalam ceramahnya mengatakan Ketiga kelompok-kelompok sesat ini sengaja dibentuk Bukan yang membentuk bukan orang tak mengerti Orang mengerti Nabi palsu Musailam Al-Kazab Pada masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuh Nabi palsu Meninggal Nabi Naik Abu Bakar Siddiq Muncul tiga Nabi palsu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وَقَالَ الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بجشكر kehadiran الله أَتَسْلِمْ limpahan rahmat الحمد لله رب العالمين Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan saliha bagi orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya Allah terima amal ibadahnya kemudian bagi orang tua kita yang masih hidup Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahkan, Allah limpahkan rahmat dan karunia dan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pertemuan kali ini kita menyelesaikan uh, kajian kita yang waktu itu kita bahas tentang aliran sesat, ada 10 kriteria dalam Majelis Ulama Indonesia, penetapan Majelis Ulama Indonesia menetapkan 10 kriteria aliran sesat, jadi 10 kriteria aliran sesat ini, jadi ke 10-10 ini atau ada di antara salah satu yang sepuluh ini dalam salah satu kelompok maka terindikasi dengan paham yang sesat. Karena begini di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah kelak akan ada yang namanya sesat dan menyesatkan. Dalun yudin. Jadi ada satu gerakan yang sesat dan menyesatkan. Salah satu perbuatan yang salik menyesatkan dulu dikatakan oleh seorang ulama' Di dalam kitabnya Nihayatul Alam Syekh Al-Arifi. Begitu juga Syekh Hasim Al-Ash'ari. Bermunculan kelompok-kelompok. Yang aliran-aliran sesat dan lagi menyesatkan. Itu bukan disebabkan karena tidak mengerti. Disebabkan oleh pemuka yang mengerti. Disebabkan oleh pemuka yang sombong. Disebabkan oleh pemuka agama Yang condong keangkuhan bukan karena tidak mengerti, tapi jalan mereka menuju kesesatan. Ada orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Kita ambil contoh kasus DEITII, misalkan ini kasus yang sangat-sangat harus kita waspadai dari dulu sampai sekarang. DEITII, kemudian ada aliran komunisme, PKI, sesat dan menyesatkan. Justru mereka anti agama. Kalau ada yang senang dengan PKI berarti dia terindikasi PKI berarti. Kalau ada orang yang ingin meninggikan sistem komunisme atau aliran komunisme di negara manapun maka terindikasi PKI atau terindikasi komunis. Salah satu teologi aliran komunis itu anti Tuhan. Jadi komunisme itu anti Tuhan. Mereka tak suka bertuhan. Jadi PKI itu anti Tuhan, anti Tuhan, anti Tuhan. Oh tapi ada orang PKI itu salat kamu plase, kamu pla, kamu Kenapa? Karena Partai Komunis Indonesia itu atau Partai Komunis apapun dimanapun mereka baik di Uni Soviet, baik di Cina, yang namanya komunis anti Tuhan. Sejalan Dengan kelompok-kelompok sesat yang lain, murji'ah begitu juga. Murji'ah tidak anti Tuhan, tapi mereka pelaku dosa besar yang mereka anggap menjadi sebuah kebaikan. Artinya, siapapun yang melakukan dosa besar dalam teologi murji'ah dikembalikan kepada hati masing-masing. Kalau dia melakukan dosa besar tapi hatinya masih berkata baik, maka baiklah dia. Nah, ini lebih sesat dan menyesatkan. Siapa mereka? Yang mengajak orang kepada kesesatan orang yang mengerti. Bukan orang yang tak mengerti. Maka tak salah ketika Nabi katakan du'atun ila abu abil jahannam. Kelak akan muncul pemuka-pemuka kelompok yang mengajak kepada kesesatan. Dan mengajak kepada neraka-neraka jahannam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka tak salah ketika Majlis Ulama Indonesia menetapkan 10 kriteria. Dan 10 kriteria itu sebenarnya sedikit Harusnya banyak kriteria Yang bisa dianggap menjadi aliran sesat Tapi disepakati oleh ulama dari sekian banyak itu Dibuatlah kriterianya ada 10 Kenapa? Karena saking banyaknya aliran sesat di Indonesia Bahai muncul sesat Dulu disebut dengan Ahmadiyah sesat LDII sesat Dulu Sekarang tak Ada sebagian sudah diakui Bahai diakui agama baru. Agama baru. Tapi bukan Islam. LDII yang dulunya menyesatkan atau dianggap sesat. Sekarang tak sesat. Karena siapapun masuk masjid dia sudah boleh. Tak lagi disuci kaki dia. Ahmadiyah. Dulu muncul di... Saya lupa Ahmadiyah ini muncul di mana dulu. Di India. Bahai muncul di Mesir. Dan di Saudi Arabia muncul Wahabi. Itu muncul di Saudi Arabia. Briat Britani. Buatan Inggris. Ketiga kelompok ini. Memang busutan Inggris. Untuk memecah belah umat muslim ketika itu. Syekh Ramadan Al-Buti dalam ceramahnya mengatakan. Ketiga kelompok-kelompok sesat ini sengaja dibentuk. Bukan yang membentuk bukan orang tak mengerti. Orang mengerti. Nabi palsu. Musailam Al-Khazab. Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuh Nabi palsu. Meninggal Nabi. Naik Abu Bakar Siddiq, muncul tiga Nabi palsu. Bukan tak mengerti. Karena keangkuhan, merasa lebih hebat, merasa dapat wahyu. Sehingga bermunculan. Nah, orang-orang hari ini ada yang menyerupai kelompok-kelompok yang tadi kita sampaikan. Orang-orang hari ini keangkuhan, kesombongan, merasa lebih pintar. Mereka menganggap diri mereka sudah menjadi Tuhan. Atau ada yang menganggap diri mereka sudah mendapatkan wahyu, justru mengaku lebih menjadi nabi, sehingga membangun satu kelompok-kelompok tertentu dan mohon maaf, kelompok-kelompok tersebut menjadi sesat dan menyesatkan. Tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018 di Indonesia banyak sekali bermunculan aliran-aliran sesat, bahkan tahun 2000 sebelum turunnya Lukmanul Hakim. Menteri agama, beliau meresmikan satu agama yang disebut dengan Bahai. Agama itu resmi masuk dalam negara Republik Indonesia. Di luar agama-agama yang lain. Artinya apa? Apakah gerakan-gerakan tersebut, aliran-aliran tersebut ada pengikutnya? Bukan sedikit, banyak sekali pengikutnya. Nah, kalau sedikit tak ada masalah, cuma 20 orang oh, bisa sekali tangkap selesai. Tapi tak segitu. Yang ikut ribuan. Yang ikut ribuan. Yang percaya juga banyak. Artinya apa? Siapa yang bisa membuat orang lain bisa percaya? Apakah orang bodoh? Tidak. Duatun ila abwabi jahannam. Mesti ada yang mengajak ke arah neraka jahannam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemarin kita sampai pada nomor enam. Sekarang kita masuk pada nomor tujuh. Tapi kita ulang pada nomor enam dalam kriteria aliran sesat yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007, yang keenam mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Tahun 2015 sudah saya sampaikan ketika saya masih di Yogyakarta seorang khatib sedang berkhutbah Jumat dalam khutbahnya dia katakan saya tak percaya dengan hadis Nabi pada hakikatnya ada keraguan ragu dengan hadis Nabi hilang iman. Kalau kelompok ini bermunculan maka disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Kelompok yang tak suka dengan Nabi. Kelompok yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Jadi kalau dia berkata wajar dia dusta. Artinya apa? Dia tak percaya kemujizatan Nabi. Dia tak percaya dengan Nabi. Dia tak percaya kalau Nabi itu maksum. Sehingga kelompok-kelompok syiah itu. Dengan keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih maksum dari nabi yang disebut dengan Imam 12 Al Imam 12 12 Jadi berapa imam mereka 12 lebih maksum daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ada seorang ustaz mengatakan Syiah itu tidak Islam betul karena ada sebagian Syiah itu yang tidak mau mengakui diri mereka Islam Kami tidak Islam tapi kami Syiah di Jakarta pada tahun 2014 deklarasi di Jakarta, kalau saya tak salah 2014. Mereka deklarasi di Jakarta. Apa deklarasi mereka katakan kami Syiah bukan Islam. Oh itu bukan sesat lagi. Sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Tapi Bapak Ibu lihat pengikutnya berapa banyak. Gelora Bung Karno penuh. Gelora Bung Karno penuh. Pertanyaannya sederhana. Semakin berkembangnya aliran pesat di Indonesia. Berarti kedekatan kiamat itu semakin dekat. Semakin bermunculatnya aliran-aliran sesat di muka bumi ini. Bertanda semakin jauhnya nilai-nilai agama. Semakin jauh umat muslim dari agama. Apa masalah mereka kok bisa masuk dalam kesesatan? Ada penyebab? Ada. lemahnya ilmu, lemahnya iman, lemahnya akidah. Tak salah, tak salah. Kristen Ortodoks Syria, Syiah Ortodoks sudah berbau Ortodoks semua. Kristen Ortodoks Syria pakai jilbab. Al-Quran kitab mereka mohon maaf. Injil mereka sudah berbahasa Arab. Gerak solat mereka hampir sama dengan gerak solatnya umat muslim. Bayangkan kalau kita tak punya ilmu. Bayangkan kalau kita tak punya iman, bayangkan kalau kita tak punya akidah, bergeser akidah kita. Sedangkan yang sesama Muslim bisa saling menyesatkan, apalagi mohon maaf, mereka-mereka yang menyerupai ha, ini, yang masalah kita hari ini, mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW. Hari ini mungkin tak banyak, yang mengingkari hadis Nabi mungkin tak banyak, tapi yang mengingkari sunnah Nabi banyak. Mereka tak mengingkari hadis Nabi. Tapi mereka mengingkari sunnah Nabi, maka kelak bermunculan aliran-aliran sesat tapi nyata. Sesatnya bukan menyesatkan secara akidah, tapi menyesatkan secara akhlak. Siapa mereka? Mereka yang tak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, yang tadinya mereka tak jalankan karena mereka tak mau menjalankan, tapi kelak bukan lagi tak menjalankan. Mereka mengingkari sunnah-sunnah tersebut. Makan dengan tangan kanan sunnah, kelak makan tak lagi dengan tangan kanan. Dengan tangan apapun boleh tidur menghadap kanan sunnah, kelak orang tidur biasa-biasa saja. Hari ini orang menganggap tidur sebelah kanan yang penting, kami tidur menghadap kanan kayak kiri, kayak telentang kayak, atau apapun. Hari ini mereka biasa, tapi kelak mereka akan mengingkari itu bukan sunnah Nabi. Kenapa demikian? Karena semakin dekatnya hari menjelang datangnya kiamat, semua gaya-gaya pemikiran-pemikiran umat muslim terkhusus jauh dari nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ada yang merendahkan nabi, ada yang merendahkan rasul, ada Dulu bermunculan kelompok-kelompok tertentu di Saudi Arabia yang memang tak percaya dengan Nabi. Hari ini di Indonesia ada-ada yang mengatakan Nabi Muhammad, "Andai kata Plato hidup sezaman dengan Muhammad, maka Plato dan Aristoteles lebih berhak jadi nabi daripada Nabi Muhammad." Muhammad itu bukan merendahkan, bukan, tapi melecehkan, lebih parah daripada itu. Menghina, iya, ada kelompok-kelompok tertentu. Mereka katakan Muhammad itu penipu. Muhammad itu perusak. Muhammad itu yang membuat Al-Quran. Tipu daya yang mereka buat. Siapa kelompok tersebut? Liberalisme. Apakah ada mereka hari ini? Ada. Di mana mereka? Di kalangan kita. Di mana mereka? Di dalam pemerintahan. Di mana mereka? Di tempat-tempat tertentu. Orang-orang yang suka meninggikan agama dan menjauhkan nilai-nilai dari kehidupan. Mereka lah kelompok-kelompok yang disebut dengan liberalisme, sekulerisme, pluralisme. Orang-orang yang tak suka dengan ajaran baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti kemarin begitu pasal. Iya. Yang tak suka dengan jilbab. Oh itu sesat. Yang tak mengatakan jilbab itu wajib sesat. Yang mengatakan bahwa Jilbab itu tidak wajib sesat. Yang mengatakan zakat tidak wajib sesat. Yang mengatakan solat tidak wajib sesat. Yang mengatakan solat lima waktu tidak ada dalilnya sesat. Tapi punya pengikut ada. Coba bayangkan. Orang-orang seperti itu punya pengikut. Bahkan pengikut mereka bah banyak. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Bayangkan bapak ibu sekalian yang berbahagia. Berapa banyak manusia-manusia hari ini dengan kepintaran mereka membuat tipu daya. Itu dajjal belum datang. Manusia menyerupai dajjal saja baru. Hanya lisan mereka manusia yang menyerupai dajjal bisa percaya. Gimana kalau dajjal benaran yang datang? Kata Nabi dalam hadisnya itu dajjal itu. Di tangan kanannya itu surga. Di tangan kirinya neraka. Pada hakikatnya, itu tipu daya yang tadinya surga di tangan kanan adalah neraka, yang tadinya sebelah kiri neraka adalah surga tipu daya yang dibangun oleh Dajjal. Maka, pada masa itu tak ada yang selamat kecuali mereka yang mendawamkan, membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, iman yang kuat, akidah yang benar. Hari ini begitu, iya agen-agen dajjal sudah bermunculan. Siapa agen-agen dajjal tadi? Mereka-mereka yang tadi kita sampaikan. Liberalisme, pluralisme, sekulerisme, feminisme, materialisme. Apa lagi? Itu semua. Orang-orang itu adalah agen-agen of dajjal. Agents of dajjal. Jadi kawan saya yang liberal tuh dajjal tuh, Jangan sebut. Tahu usah sebut kalau dia dajjal. Kalau memang begitu karakter dia. Tapi jangan sebut. Mereka adalah kaum-kaum munafik. Orang-orang munafik. Perlu kita ajak untuk duduk kembali. Agar mereka bisa selamat dari kesesatan yang mereka alami. Yang kedua. Eh, maaf. Yang ketujuh sudah. Yang kedelapan. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Sudah. Sudah kita sampaikan. Salah satunya bermunculan Nabi-Nabi Pal, palsu. Dulu heboh di Indonesia. Nabi-nabi palsu bermunculan. Bukan ternyata awak kira nabi saja yang muncul, rupanya yang mengaku Tuhan pun muncul. Kenapa kok yang mengaku iblis tak muncul gitu? Yang mengaku setan gitu tak ada. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, mohon maaf. Ada kelompok-kelompok yang menyanyi-nyanyilah itu dengan nama-namanya yang tak benar. Apa namanya itu? Eh, uh, yang wajahnya menyeramkan itu. Tapi satu kelompok penyanyi. Astagfirullahaladzim. Apa namanya? Apa bu? Apa? Bukan, bukan Lady Gaga. Lady Gaga itu yang menyerupai Nabi. Ada lagi. Ada baru-baru ini dia itu. Oh, kayak hantu lah orangnya. Nah, kalau Halloween itu sama itu. Bukan kuburan yang kuburan penyanyi kuburan itu siapa? Ah, itulah pokoknya. Coba tengok Bapak Ibu. Kenapa orang hari ini kok pede gitu. Mereka bangga dengan aliran-aliran yang menyesatkan begitu. Ya karena itu tadi. Ada kepentingan, ada keinginan. Apa yang bisa didapat, didapat. Hari ini orang akan melakukan kegilaan demi mendapatkan kepentingan. Demi mendapatkan dunia mereka. Mereka rela gila kok. Rela gila. Bapak Ibu saya kasih tahu. Salah satu model agen agen daripada Dajjal tadi. Itu pada digital. Coba Bapak Ibu lihat betapa banyak orang gila hari ini dengan dengan HP. Dibuat ditaruhnya HP di ujung situ. Ah, dibuatnya video, joget-joget dia menghadap ke video tadi. Manusia ramai di tengah jalan nih, ah dia berani joget di situ. Itu namanya TikTok. Ah itu namanya agen-agen dajal-dajal yang saya bilang tadi itu. TikTok, Instagram, joget-joget enggak -joget. punya malu. Itu perempuan. Hanya buatkan hanya perempuan laki-laki. Kadang-kadang tidak tahu kita harus ngelus apa tuh kita nggak tahu sekarang. Saking mudahnya sekarang itu orang-orang terpancing menuju kesesatan. Tapi tak salahkah mereka? Ya tetap salah. Siapa yang mengajak mereka kepada perbuatan yang salah? Orang-orang yang mengerti. Pertanyaannya, mengapa orang-orang yang mengerti, yang berilmu justru mengajak kepada kesesatan? Karena apa? Karena mereka tak beriman. Kenapa? Karena mereka tak berakidah. Maka, tak salah ketika ada orang pintar tapi tak beriman, justru menyesatkan. Kenapa kita katakan demikian? Ya, karena sesungguhnya yang menjalankan, sesungguhnya yang mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus itu apa iman mereka, agama mereka, justru bermunculan kelompok hari ini tak percaya kepada agama. Ada kelompok yang tak percaya kepada Tuhan, apa namanya, ateis. Salah satu buku judulnya "Liberalism and Secularism to Manage Islam: Manage to Islam". Se Liberalisme, sekulerisme merusak Islam. Apa poin pertama yang mereka sampaikan? Menjadikan orang-orang berislam ateis. Itu aliran sesat-sesat. Liberalisme, sekulerisme. Tujuan mereka cuma satu, menjauhkan kita dari agama. Kelak kita menjadi orang-orang yang tidak beraga. Bukan kita mereka yang terbawa. Artinya apa? Pengingkaran mereka terhadap Nabi. Artinya apa? Pengingkaran mereka terhadap sunnah Nabi. Artinya apa? Pengingkaran mereka terhadap ajaran-ajaran agama. Justru mereka tak mau beragama. Kami tak percaya pada nilai-nilai agama. Bapak Ibu kan sudah lihat tuh video yang viral itu. Apa kata Pemuka tokoh tadi yang mengatakan agama itu musuh negara yang ngomong siapa lulusan pesantren, yang ngomong siapa profesor, dia katakan bahwa agama musuh negara. Pertanyaan besar muncul, kalau agama musuh negara yang lain musuh siapa? Musuh setan, musuh iblis, sampai di sini bisa dipahami. Wajar kalau kesesatan semakin merajalela. Wajar. Wajar kalau kelompok-kelompok bermunculan aliran-aliran sesat. Wajar. Kenapa wajar? Karena para tokoh orang alim yang seharusnya mengajak kepada jalan yang benar justru mengajak kepada aliran yang se yang sesat lagi menyesatkan. Sembilan. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat seperti haji ke Baitullah. Solat fardu tidak lima waktu. Ini saya sampaikan. Tahun 2017 saya ketemu dengan orang ini. Apa kata mereka? Hari ini beliau sudah bergelar profesor. Di dalam kelas dengan lantang dia, dia bilang begini. Kenapa haji itu satu kali dalam setahun? Kenapa haji itu satu kali dalam? Saya tanya Bapak Ibu. Haji di bulan apa? Zul sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya. Apakah di dalam Al-Quran. Ada pernyataan resmi Allah katakan. Haji di bulan Zulhijjah. Ada tidak Allah katakan di dalam Al-Quran. Haji di bulan Zulhijjah. Pernyataan seperti itu ada atau tidak? Kalau tak ada. Boleh tidak haji di bulan-bulan yang lain? Hmm, mulai bingung. Tak boleh. Kata siapa? Tak boleh. Sekarang pertanyaannya apakah haji harus ke Baitullah? Harus. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mewajibkan? Apa ritual haji? Apa saja haji? Apa tujuan haji? Tujuan haji apa? Kalaulah orang-orang mengagungkan, mohon maaf, mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau ada yang mengagungkan, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengagungkan Pakistan lebih baik daripada Mekah. Ada kelompok tertentu yang mengatakan seharusnya haji tidak hanya di bulan Zulhijjah, tapi bisa di bulan-bulan yang lain karena tidak ada pernyataan Allah resmi yang mengatakan haji di bulan Zulhijjah. Kira-kira kalau yang ngomong profesor percaya apa tak percaya? Kira-kira -kira dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, yang ngomong profesor percaya apa tidak? Coba bayangkan. Kalau yang ngomong S1, S2, ai masih ragu kami Ustaz. Ini yang ngomong profesor. Apa kata profesor? Ndak ada itu istilah haji harus di bulan Zulhijah itu. Bisa kok ditambah bulan lain. Akhirnya yang terjadi, mahasiswa bengong. Diam mahasiswa semua. Ada yang mengatakan, iya juga ya. Kata dia. Nah coba bayangkan. Yang ngajak sesat profesor tuh. Akhirnya apa? Tercuci otak mahasiswa tadi. Kemudian dikatakan. Salat fardu tidak lagi lima waktu. Betul. Ada kelompok yang muncul. Menjadikan salat lima waktu tujuh. Duha. Dan tahajud. Jadi wajib. Siapa mereka? Ortodoks Syria. Sama kelompok satu lagi Kristen Ortodoks Syria. Syiah Ortodok maaf Syiah Ortodok dengan Kristen Ortodok Syria Solatnya waktu Solat wajibnya ada tujuh Coba Bapak Ibu bayangkan Ada kelompok-kelompok begitu Ada Mohon maaf Yang tinggal di Tanah Jawa Bermunculan aliran-aliran sesat Yang mewajibkan solat duha dan tahajud nah, Coba Bapak Ibu bayangkan Solat duha dah jadi wajib Solat tahajud pun wajib Nah ini yang menjadi masalah Yang ngajak kepada kesesatan itu Mengerti agama atau tidak Mengerti, ada yang lulus pesantren, ada yang bergelar doktor, ada yang bergelar profesor. Justru yang percaya kepada kesesatan itu juga bergelar profesor. Itu yang kita salutkan. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, mengapa orang yang berilmu masih bisa terkecoh? Kenapa? Karena iman yang lemah, akidah yang lemah. Orang diangkat dimuliakan oleh Allah itu karena apa? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Kalau tak kalau cuma punya ilmu iman tak ada, mudah bagi Allah untuk menghinakan. Itu contohnya. Profesor dia kurang gelar apa? Dapat gelar profesor tidak di Indonesia. Di tempat salah satu universitas ternama di dunia. Gelarnya profesor itu dapat di sana. Bisa lebih menyesatkan. Pertanyaan kita sederhana. Kurang pintar kali ya? Tidak. Pintar banget malah. Tapi kok bisa? Begitulah ketika Allah berkehendak. Allah akan memuliakan dan menghinakan orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa tolak ukur penghinaan itu? Iman. Yang lemah imannya tinggi ilmunya bisa menyesatkan. Tapi orang yang beriman tapi kurang atau lemah ilmunya belum tentu menyesatkan. Yang paling baik yang mana? Imannya kuat, ilmunya ku baru aman, baru jelas, baru betul. Kalaulah iman dia kuat, ilmunya masih lemah, mungkin masih bisa digoyang. Tapi kalau ilmunya tinggi, imannya tak ada rusak semua. Tapi kalau yang paling baik adalah iman tinggi ilmu kuat. Sehingga wajar ketika Allah mengatakan wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian, niscaya aku cerdaskan. Maka ibu-ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa ulama, majelis ulama Indonesia punya perhatian terhadap ini? Karena mohon maaf, pada tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia bersama-sama menonton sebuah film ada salah satu film saya tak sebut judulnya. Film ini disutradarai oleh Hanum Bramantio. Oh, pasti tahu semua ini mesti. Apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia? Semua Majelis Ulama Indonesia duduk menonton itu. Sekitar 20 lebih pusat Majelis Ulama pusat. Termasuk salah satunya Fahmi Salim duduk mereka memperhatikan video tersebut, film tersebut. Film pendek Meskipun durasinya satu jam. Tapi dianggap film pendek. Apa yang terjadi? Di dalam film tersebut. Memasukkan nilai-nilai kesesatan. Pencampur aduan agama. Bayangkan dalam film tersebut. Dalam film tersebut. Justru agama lain yang ditinggikan. Agama Islam justru di distorsi. Dikotomi. Disudutkan apa kata Fahmi Salim dalam tulisan dia dalam kitab uh, apa namanya tafsir sesat apa kata beliau beliau kritik ini film mengandur mengandung unsur ajaran ajaran kesesatan yang condong membuat umat muslim sesat pada pemahaman keagamaan mereka artinya apa bapak ibu umat muslim hari ini mudah terpelosot kenapa dangkalnya pemahaman agama dangkalnya iman dangkalnya akidah. Akhirnya, apa yang terjadi? Mudah bagi umat Muslim hari ini mengikuti perbuatan-perbuatan yang mohon maaf. Mereka tak mau cari tahu dulu kebenaran agama tersebut, kebenaran gerakan tersebut, kebenaran program tersebut, sehingga apa yang terjadi? Main ikut-ikut aja, taklit buta, dampak daripada taklit buta. Kata Ustadz Ahmad Sarwat, dampak daripada taklit buta justru lebih banyak mengantarkan orang-orang yang beribadah kepada ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Berbahaya atau tak berbahaya, Bapak Ibu? Sekarang pertanyaan kita adalah, kalaulah banyak aliran sesat ini tersebar di muka bumi ini, bagaimana cara kita menjaga generasi kita? Dulu Bapak Ibu di tahun 2010, kalau saya tak salah, itu tersebar Al-Qur'an dengan tambahan nama-nama surat sekitar tujuh. Dan itu tersebar sampai ke daerah pelolawan. Dulu. Dulu ya. Sampai tersebar ke daerah. Beberapa daerah di Pekanbaru. Beberapa daerah di Riau maksudnya. Bukan di Pekanbaru. Itu Al-Qurannya. Kalau tidak mengerti. Kalau betul-betul tak paham. Ada banyak tambahan surat tujuh. Tujuh surat tambahan. Yang mereka masukkan ke dalam Al-Quran. Bapak Ibu harus tahu siapa yang punya program, yang punya program itu. Orientalis dan misionaris. Tujuan mereka apa coba? Membuat kita tertipu. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang pelosok ini banyak yang tak bisa bahasa Arab. Dan tidak mengerti. Mereka cuma membaca Al-Quran. Disebarkanlah, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Disebarkanlah Injil berbahasa Arab. Saya temukan Pak. Masih ada di rumah saya buku itu. Injil tapi pakai bahasa Arab. Apa kata nenek-nenek dulu? Ah, ini Al-Qur'annya bagus nih katanya. Kok dalam hati saya Al-Qur'an kok tebal ya? Baru kali ini ada tebal. Kalau terjemahan mungkin lah. Tapi mungkin tak setebal itu. Saya tengok dalam itu. Memang pakai bahasa Arab. Kaget juga saya. Ini buku atau Qur'annya? Kita tengok surat pertama. Oh ternyata mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ternyata Injil. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cara mereka eksis dalam menyesatkan kita, baik yang ke-10 yang terakhir, Bapak Ibu, mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syariah, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya. Baru-baru ini muncul kelompok-kelompok tertentu, saya sebut saja, Bapak -Ibu. ada salah seorang dai mengaku pengikut sunnah tapi mengkafirkan sesama muslim itu man kafara fahuwa kafir seorang muslim yang sudah bersahadat dikafirkan oleh muslim maka muslim yang mengkafir itu secara tidak langsung dia sudah kafir itu terjadi baru-baru ini kasus Ustadz Adi Hidayat dua kali dikafirkan orang satu kali beberapa hari yang lalu eh beberapa bulan yang lalu yang kedua ketika beliau ngisi di Universitas Muhammadiyah Riau dikafirkan orang yang mengkafirkan siapa muslim pertanyaannya adalah tidakkah mereka membaca hadis nabi man kafara kafir tidakkah mereka mengetahui maksud konteks itu kata mereka berhak bagi seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain yang sudah terindikasi kesesatannya kata dia. Masya Allah. Kasus Dahlan Iskan. Itu heboh. Orang-orang mulai mengatakan dia kafir, kafir, kafir. Kalau kita tak tahu kebenarannya, jangan ikut-ikutan. Kelak kita pula yang terjerumus dalam kekafiran. Jangan ikut-ikutan. Cari tahu kebenaran itu. Kalau valid pun berita tersebut. Ada untungnya bagi anda untuk mengatakan mereka kafir? Tak ada. Tak ada untungnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kondisi itu nampak. Kenapa? Perbedaan pendapat bisa sampai pada takfiri. Terjadi keusat pada masa dahulu. Betul. Terjadi pada masa dahulu tapi dikecam oleh para ulama. Ulama yang mengancam. Karena merujuk kepada hadis Nabi, karena merujuk kepada pemahaman agama, karena merujuk kepada ayat Al Qur'an. Hari ini dengan mudah lisan mereka mengatakan, kalau kau ibadah bentuk ini masuk neraka kau nih. Mudah kita mengatakan orang masuk dalam neraka, padahal kita belum tentu kebenaran apakah kita masuk surga atau neraka. Satu ketika ibnu, satu ketika Abu Nawas sedang keliling kota. Sering sekali mendengarkan kalimat orang-orang yang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Kau ini makal masuk neraka, kau ini masuk neraka, masuk neraka. Apa kata Abu Nawas? Mulai besok diambilnya lampu, lampu strongking. Keliling daerah. Ketika itu yang menjadi khalifah adalah Harun Ar-Rasyid. Berjalan dia siang dan malam dibawanya lampu. Tujuan cuman mencari neraka. Apa kata orang-orang? Ketika bertanya, "Eh, Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" Aku sedang mencari neraka. Sampai orang-orang kata kepada Abu Nawas, "Kau gila." Abu Nawas dilawan. Akhirnya apa yang terjadi? Tiga hari kemudian Abu Nawas diadukan kepada Harun Ar-Rasid, dipanggil oleh Khalifah Harun Ar-Rasid. Betulkah kau mencari neraka? Betul. Apakah kau sudah gila? Tidak. Kemudian Abu Nawas menjawab ketika ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, "Apa yang membuat engkau mencari neraka?" Jawaban Harun, eh, jawaban Abu Nawas sederhana. "Hari ini ku aku, aku sel, sering mendengar orang-orang saling, saling mengklaim si A, si B masuk neraka dengan perbuatan mereka. Makanya aku cari nerakanya di mana? Kok sampai mereka sudah tahu nama si anu sudah masuk neraka?" Apa yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid? Tertawa terbahak-bahak Harun Ar-Rasyid. Kemudian Harun Rasid menyampaikan. Betul yang dikatakan Abu Nawas. Tak ada yang tahu siapa yang bakal menjadi penghuni neraka ataupun surga. Bisa jadi orang yang melakukan kesesatan bertobat kepada Allah. Allah terima tobatnya Allah masukkan ke dalam surga. Bisa jadi mohon maaf. Orang-orang yang hari ini taat beribadah. Allah balikkan hati mereka. Na'udzubillah. na'udzubillah. Ya mukallib qulub Sangat tidak mungkin. Sangat mungkin sekali bagi Allah. Artinya apa? Disitulah kemudian Nabi mengatakan tidak boleh bagi seorang Muslim mencela Muslim yang lain. Sibabul Muslimin wa kufur. Mengejek Muslim saja kita tak boleh. Apalagi kita harus mengkafirkan lebih daripada itu. Bahkan kalau kita membunuh dianggap kafir. Bagaimana kalau kita mengkafirkan sesama muslim? Maka tak salah pernyataan tersebut. Man kafara fahuwa kafir. Maka ulama mengatakan Syekh Ramadhan Al-Buti, Syekh Nuruddin Itar, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengancam tidak ada, tidak layak dan tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan kafir kepada Muslim yang lain. Pada hakikatnya mereka bersaudara. Uniknya lagi, mohon maaf, mohon maaf, uniknya sesama kafir, eh, maaf, sesama Muslim ditak dikafirkan. Di sesama non Muslim, Yahudi, Nasrani bergandeng tak. Nah, itu yang paling 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 berbahaya itu begitu. Dengan muslim saling mencela, dengan muslim saling mencela, dengan kafir saling bergandeng ta? Itulah yang kita temukan hari ini. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Kembali kepada poin tadi. Ada sepuluh. 10, 10 poin ini kata Majlis Ulama Indonesia. Jika mereka siapapun di antara kita. Yang menemukan kelompok-kelompok tertentu dan mereka melakukan ritual-ritual seperti yang dilakukan yang dikatakan oleh majelis ulama dalam kriteria tadi maka harus kita ajukan kepada majelis ulama Indonesia. Tapi saya hari ini masih penasaran Bapak Ibu. Kenapa di SIA itu masih ada kelompok Syiah dan terjaga? Itu yang saya tak tahu sampai hari ini Bapak Ibu. Iya, tenang. Ayah Ibu nanti dah, di daerah apa namanya? Saya lupa bunga-bunga apa namanya? bunga raya. Ah, boleh nanti lewat. Kalau yang mau jalan ke Pak Ning, sehingga sebelah kiri nanti tertulis besar itu. Tulisannya Syiah. Dia. Saya bilang geleng kepala saya ini kemana pemerintah ini. Kata. Kemudian di daerah masih di Kabupaten Siak. Ada satu kelompok. Jadi ini namanya sinkritisme. Kelompok-kelompok yang masuk Islam. Tapi masuk Islamnya bukan untuk beribadah secara Islam tapi memang hanya untuk menikahi anak gadis orang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga ketika salat Jumat mereka salat Jumat habis salat Jumat mereka uh, sesajen itu masih ada kelompok-kelompok demikian masih banyak mohon maaf yang dari Sia itu masih ada karena saya barusan melakukan penelitian itu belum lama mungkin sekitar setahun yang lalu di salah satu daerah yang ber, yang kita sebut dengan Tanjung Pal itu masih kabupaten siap. Di Bengkalis ditemukan baru-baru ini. Kelompok majlis ilmu. Yang boleh menyentuh perempuan. Laki-lakinya boleh menyentuh perempuan. Itu di Bengkalis. Terindikasi aliran sesat. Di Pelalawan tahun 2019. DIITII. Dibasmi oleh Polda. Diusir oleh Polres. Disikat oleh Polsek habis. Tapi kita tidak tahu apakah betul habis semuanya. Kita tidak tahu. Ternyata di mana basket mereka ada di kampar. Bayangkan itu Riau. Orang-orang yang mengkafirkan dan menyesatkan itu di mana? Kampar. Muhammadiyah. Apa namanya? Nah, Nahdlatul Ulama. Firqotullah. Siapa mereka yang menyesatkan kelompok-kelompok? Muslimkah mereka? Muslim. Yes. Apa dalil mereka? Apa alasan mereka menyesatkan kelompok-kelompok yang lain tanpa mau mengambil ibadah hari dan ibadah yang lain? Satu saja karena menganggap diri paling benar, angkuh, sombong, dan merasa paling jumawa dan merasa paling soleh. Allah tunjukkan kehebatan mereka di hadapan manusia apa yang terjadi lisannya berucap tanpa sadar akhirnya apa mereka datang minta maaf itu kesesatan sesat terlanjur menyesatkan orang dengan jumawanya mereka katakan Adilan kami sesat dan sesat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dari poin yang 10 tadi Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan hari ini? yang harus kita lakukan hari ini yang pertama. Yang pertama. Pelajari agama sebaik mungkin. Satu. Karena hukum mempelajari ilmu agama wajib ain. Bukan farbu kifayah. Bukan sunnah mu'akadah apalagi sunnah. Hukum mempelajari ilmu agama wajib ala kulli fardid. setiap manusia di antara kita. Yang kedua, Perkuat akidah Perkuat akidah Karena orang yang lemah akidah yang bisa disesatkan Yang ketiga Perkuat iman Yang keempat Kembali kepada Al-Quran Kembali kepada al Yang kelima Kembali kepada, kepada kalam Nabi Kembali kepada hadis Yang keenam Kembali kepada pemahaman salam salam Ulama-ulama kita Yang baik dan benar insya Allah. Apa yang harus kita lakukan kembali? Jaga generasi. Kenapa kok generasi yang harus kita jaga? Mungkin bapak ibu bisa selamat. Tapi kita tidak tahu pergaulan generasi-generasi kita. Akankah baik ataukah sesat? Baru-baru ini saya punya teman, seorang teman yang tinggal di Iran. Apa dia kata? Kalau tidak syiah, tidak yes. Itu alumni pesantren. Apa kata beliau? Kalau tidak syiah, tidak yes. Maksudnya, paham, Bapak Ibu. Begitu orang yang lulus dari pesantren, salah satu pesantren ternama mampu mengatakan hal demikian bahwa syiah bukan aliran sesat, dan dengan bangga dia katakan, "Aku syiah." Coba Bapak Ibu bayangkan yang kedua. Pada dua tahun yang lalu, seorang pemuda membakar ijazah pondok pesantrennya. Terang-terangan di Apa kata dia? Aku teroris. Ini ijazah yang aku dapat dari pondokku dahulu. Dari sekolah subhatku dahulu, kata dia. Tak lagi bermanfaat. Artinya apa? Cuci otak yang dilakukan kelompok teroris berhasil. Alumni pesantren. Pertanyaannya adalah, kalau tak alumni pesantren bagaimana? pandai lah kalau begitu. Artinya Bapak Ibu, kita sama-sama menjaga genera generasi. Aja anak-anak kita, paling tidak mohon maaf. Gunakan kekuatan kita, gunakan ketegasan kita, gunakan kekerasan. Keras di sini artinya adalah tegas kepada anak generasi kita. Kenapa demikian? Mohon maaf, mohon maaf perkembangan teknologi pesat sangat pesat. Kalau kita tak hati-hati, kita takutkan mereka terjerumus dalam aliran-aliran sesat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Anak SMK di Pekanbaru punya kelompok WA. Itu SMK. SMK saya kira itu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.